Kalau sekarung gitu misalnya berapa itu, Pak? Ditimbang paling ada 2 kilo nih. 2 kilo itu berapa, Pak? Sekilonya paling 2.000 nih. Sekilonya 2.000, Pak? Iya, biar pilihin, Pak. Apa, Pak? Ini. Cabut singkong ya, Pak? Iya. Oh, boleh saya bantu, Pak? Gimana nih? Berat. Gak apa-apa, Bu. Nah, biarin berat aja, nah. Saya aja biarin. Gak apa-apa, Pak. Gimana nih caranya, Pak? Oh, gini, gini. Iya, iya. Oh, agak berat juga ya? Berat juga ini. Nah. Ah, lumayan sampai itu. Kalau boleh tahu, Bapak metik singkong ini untuk dijual atau gimana, Pak? Ya, buat makan aja gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi makan sehari-hari Bapak cuma singkong aja? Iya, kalau enggak punya beras gitu. Sekarang ini singkongnya mau dibawa ke mana, Pak? Bu. Ya udah, kita bawa yuk. Dah. Yuk. Ini dibersihin dulu ya? Iya. Coba boleh saya bantu? Nggak usah nanti. Nggak apa-apa, Pak. Motor nanti kan? Coba, Bu. Gini ya? Bisa? Ya, ntar. Bapak kalau boleh tahu pekerjaan Bapak apa, Pak? Ya, kemarin nyari rongsokan ya. Jadi hari ini belum nyari ya, Pak? Nanti saya boleh ikut kan, Pak? Untuk cari rongsokannya. Neng, jauh. Gak apa-apa, Ibu. Saya juga pengen tahu. Jauh, kotor lagi. Yuk, kita ngambil air dulu. Yaudah, ayo. Neng, masuk. Ini di enggak apa-apa, kotor, pakai aja. Enggak apa-apa beneran, gak Bu. Apa-apa. Oh, ya maaf ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Ini begini, Neng, keadaan rumah saya mah. Ibu kalau tidur di mana, Bu? Ini di sini. Ibu oh, di sini. Dimana? Kamar Bapak sama Ibu. Enggak, saya sama anak-anak. Kalau bapaknya di sini aja, ngegelar pakai tikar. Ini jadi berempat tidur di sini, Bu? Bertiga. Oh, bertiga. Nanti kalau misalnya hujan, ini pasti bocor kan, Bu? Bocor. Terus gimana, Bu? Ya, tandangin aja pakai ember. Pernah nggak banjir gitu? Enggak sih, kalau banjir mah. Oh, enggak, ya? Enggak. Paling bocor aja. Ibu, ya. Ini tempat Ibu tidur. Iya. Ibu, kasurnya keras gini. Emang Ibu nggak kesakitan? Ya sakit pas sakit, Neng. Tapi ya mau gimana lagi? Ibu. Biasanya itu berapa, Pak? Kalau sekarung gitu misalnya berapa itu, Pak? Ditimbang paling ada 2 kilo nih. 2 kilo itu berapa, Pak? Sekilonya paling 2.000 nih. Sekilonya 2.000, Pak? Iya, biar pilihin, Pak. Yaudah, ayo, Pak. Iya. Hati-hati, biar ya. Saya dorong dari sini ya, Pak, ya? Iya. Ini buat bekal. Oh, iya. Ntar, gitu. Iya. Oh, ini apa, Bu? Ini singkong, Mas. Oh, singkong yang tadi, ya. Sarapan, bisa dimakan. Oh, iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ikut ya, Neng, ya. Menjagain anak. Iya, Bu, ya. Dadah. Hati-hati, ya, Neng. Iya, Bu. Saya pergi dulu ya, Bu, ya. Iya.
Oh iya iya Pak. Iya Pak. Selamat malam. Makasih Pak. Yuk. Kembali. Ya udah makasih banyak ya Pak. Makasih Pak. Iya Pak. Ayo Pak. Ayo Pak. Jangan lagi Pak. Nah di sini Pak coba. Oh iya Pak. Oh iya Pak. Ya. Oh ini Pak. Kalau yang gini? Iya. Ada lagi nih ya. Ayo Pak, cari tempat baru. Lagi apa ini Pak? Enya. Bolong sembarangan di sini Pak. Eh, enggak kok Pak, kita cuma di gang sana ada yang kehilangan. Oh, tapi kita cuma cari ini kok Pak, botol-botol. Iya, ya, tapi kan saya udah keamanan di sini, di komplek. Iya Pak. Saya takut ada apa-apa, ntar warga di sini. Saya cuma nyari ini doang Pak. Iya Pak. Lagian kita carinya juga di luar rumah, Pak. Tanpa masuk ke dalam, Pak. Tapi hati saya cuma ingetin aja. Oh iya, Pak. Makasih ya. Iya, ya, Pak. Makasih, Pak. Iya, Pak. Iya, iya. Kita cari tempat lainnya, Pak. Emang Bapak suka ditegur gitu ya, Pak? Ya, sering sih, emang. Kalian suka dituduh, gitu, geng. Dituduh sampai nyuri gitu, Pak? Iya, sampai nyuri apa, gitu. Pak, yang sabar ya, Pak, ya. Iya, Neng. Gimana tuh? Yang penting kita nggak kayak gitu ya, Pak. Iya. Ibu lagi ngapain, Bu? Ini bikin teh buat Bapak. Oh iya. Bapak gimana, Bu? Udah agak mendingan? Ya, ini sih katanya dadanya masih sesak. Oh, yaudah. Coba saya lihat dulu ya, Bu, ya. Iya. Bapak? Gimana, Pak, keadaannya, Pak? Ya, masih sakit, ya. Masih sesek ya Pak ya? Iya. Makanya Bapak tuh jangan kecapean Pak. Biar Bapak gak sesek lagi. Iya Neng, iya. Mungkin ini juga efek dari debu-debu juga ya Pak ya? Iya. Sebentar ya Pak ya? Ibu, udah Bu tanya. Kita kasih Bapak ya Bu ya. Ini Pak, tehnya Pak, diminum dulu Pak. Ibu, kalau boleh tahu, Bapak sakit asma udah lama? Udah lama, cuma dia nggak dirasa. Mungkin karena kecapean juga ya, Bu, ya, cari rongsok, jaraknya jauh banget. Oh, emang nggak pernah dikasih obat? Ya, kalau obat-obat warung aja, Neng. Gitu ya, Bu, ya. Atau nggak coba dibawa ke dokter, Ibu? Ya kan uangnya yang nggak ada, Neng. Assalamualaikum. Ibu, kenalin. Ini teman saya, Bu. Zee. Ini siapa namanya? Rizky, ya. Ini. Gimana? Udah, bawa. Yuk, masuk dalam, ya. Ayo. Oh iya. Ayo. Neneng masuk. Ini siapa namanya? Fadli sudah makan belum? Belum? Dari pagi. Ini belum pada makan ya, Bu? Belum. Ya, ini kebetulan saya bawain makanan tadi, Iren. Sarapan, Neng. Boleh disiapin aja? Nggak apa-apa. Ya, tapi habis ini ya. Rizky bisa baca doa makan nggak? Coba baca doa ya, kan bisa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Silakan dimakan. Hmm.
bensin aja. Oh iya, taruh minumnya jangan diberesin deh. Jadi kan ya umat ya. Pak, obatnya, Pak. Cepat sembuh, Pak. Dibawa ke puskesmas, Neng. Diperiksain, gitu. Jadi biar dapat obat yang tepat, gitu. Ya. Kan puskesmas mah sekarang gratis, nggak bayar. Jauh nggak dari sini? Iya, nggak apa-apalah buat nganterin bapak, ya kan? Ibu, sudah tidur ya? Bisa duduk ke sini, Bu, ngobrol. Bapak, Ibu, Yani, Fadli, dan juga Rizky, terima kasih. Tadi Irene sudah diizinkan main ke sini mengikuti aktivitas Bapak. Iya, makasih ya, Bu, Pak. Ya, sekali lagi terima kasih. Maaf bila Irene merepotkan. Kami mohon pamit. Tidak bisa banyak kasih apa-apa sama Ibu sama Bapak. Tapi ini ada amanah yang mungkin amanah ini bisa sedikit meringankan beban Bapak sama Ibu, sama Yani, sama semuanya yang ada di sini. Bisa tolong baca biar Bapak, Ibu bisa dengar semuanya. Selamat, rumah Anda akan kami bedah. Ada rumah. Selamat. Tunggu apa-apa dari saya ya. Hitungan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini saat yang ditunggu-tunggu. Malam ini kita akan segera lihat bagaimana rumah Bapak Ahmad yang baru. Doakan semoga rumah ini membawa keberkahan. Amin. Dan membawa kebaikan buat Bapak Ahmad sekeluarga. Minta tolong sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, untuk kita buka tirainya, kita hitung mundur dalam hitungan ketiga. Ya, boleh? Boleh. Alhamdulillah, sekarang bapak sama ibu kita ngadep ke bapak. Boleh mundur sedikit. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka tirainya bareng-bareng ya. Ya. 3, 2, 1, buka tirainya. Thank you.
Ya boleh buka pintunya. Bukain. Assalamualaikum. Kenapa saya? Bagus gak rumahnya? Bagus. Bagus. Ibu. Amin. Hari ini alhamdulillah bukan cuma Bapak Ahmad saja yang berbahagia, tetapi kami tim Bedah Rumah JTV juga berbahagia karena hari ini JTV berulang tahun yang ke-16 tahun. Alhamdulillah doakan semoga JTV selalu sukses. Amin. Lalu program-programnya bermanfaat. Amin. Dan terus bisa membahagiakan seluruh keluarga Indonesia. Amin. Ini ada liwet, nanti kita bisa makan sama-sama. Mungkin perwakilan dari sesepuh yang ada di kampung ini, ya. Siapa? Silakan. Ya, Pak Haji. Ini Bapak siapa namanya? Pak Haji Minan. Pak Haji Minan. Pak Haji Minan, bagaimana setelah kami datang ke sini membantu keluarga Bapak Ahmad? Alhamdulillah, wassalamualaikum. Yang mana warga saya sudah dibantu oleh GTV. Saya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur ke GTPI yang mana telah membantu Bapak Ahmad untuk layak untuk dibantunya oleh GTPI. Terima kasih ya.